Kapal Muna Trans nih berangkat ya. Untuk kru yang bertugas, semoga selamat sampai tujuan. Ini salah satu pemain asli Madura ini. Armadanya keren-keren juga sobat. Dan yang baru masuk ini ada 058 ini. Ini tim Maduraan juga. Ini bodinya masih keren banget nih, single glass. Dan di depan saya ini ada 058 ini. Ini salah satu unit keren juga ini. Ini eks pariwisata mana ya sobat? Bagi yang tahu coret-coret aja di kolom komentar. Dan ini strobonya sudah pasang juga, ini keren ini. Single glass ini guys, sobat. Ini sudah air suspension ya, 1626. Tapi setirnya masih menggunakan palang 2 ya, tahun 1626 apa 1526 nih sobat. Bagi yang tahu coret-coret juga di bawah ya. Sepertinya mau pindah posisi ya. Soalnya di parkiran masih ada 025 nya yang masih terparkir di sisi barat ya, belum masuk. Dan ini 18 DD-nya ya, bawa motor ya. Dan di depannya itu ada 058 yang belum berangkat, masih mencari penumpang ya. Ya, ini yang baru masuk ada STJ Dacas. Apakah pada siang hari ini sudah mengisi Madura? Sepertinya sih ya sobat. Ya, untuk siang hari ini Sudiro Tunggajaya Dacas sudah kembali mengisi jalur Madura ya. Tapi tahu kemana nih cak siunya nih. Kemarin sempat mengisi Sariki kalau nggak salah ya. Sekarang sudah kembali lagi mengisi jalur Pekalongan. Tadi masuknya agak siangan, tadi jam 12-an ini. Ya, Sudiro Tunggajaya Dacas
meninggalkan terminal Tanjung Priok ya, menuju Pulau Madura. Untuk kru yang bertugas, hati-hati jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ya, ini hari ini tujuan Labuan Pandeglang ya. Lanjut berangkat lagi. Terus itu yang baru masuk ada 025 ini, sepertinya angkatan sore. Ya, sobat, saya sudahi dulu ya video dari saya ya. Karena unit ini belum berangkat juga, saya memutuskan untuk pulang saja. Apabila ada salah-salah kata, mohon dikoreksi, sobat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.